Budaya ngayau atau berburu kepala musuh merupakan budaya dan sejarah yang memiliki masyarakat suku Dayak asli Kalimantan. Meski mulai ditinggalkan, namun masih ada sebagian masyarakat Dayak yang mempertahankan budaya ngayau, salah satunya suku Dayak Bahosa di Kampung Tering Lama dan Tering Lama Ulu, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Budaya tersebut dilakukan oleh leluhur suku Dayak zaman dahulu sebagai tanda kesatriaan bagi seorang pria. Kemudian untuk mempertahankan wilayah ataupun merebut wilayah untuk bertahan hidup. Sejak Indonesia merdeka, budaya ini tidak dilakukan lagi, namun tetap dipertahankan dan dilestarikan oleh warga Tering Lama dan Tering Lama Ulu dengan cara yang berbeda atau dilakukan dalam bentuk upacara adat dikhususkan bagi kaum pria tanpa merubah nama dan makna. Budaya ngayau atau berburu kepala dikemas dalam bentuk upacara adat oleh suku Dayak Bahosa dilakukan setiap bulan di Kampung Tering atau Kampung Tering. Objek budaya tidak lagi seperti dilakukan dengan murah-murah atau dengan tujuan.